وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ني كانه سيه بدا باتشين بدا اخوان. يا يا كان؟ عمريه. سيه يبدا باتشين بدا. تو تو ما بهان. طيب كتب ملي insyaallah taala dari bab berikutnya atau pembahasan berikutnya al-matlubu minal qur'ani fahmu ma'anihi wal bih yang di yang dituntut dari uh, bukan pembahasannya yang dituntut terhadap kita dari al-quran adalah fahmu ma'anihi wal bih

Sesungguhnya orang-orang yang tilawah membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan berinfak dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka sirraw wa alaniyah. Sirraw wa alaniyah ini kembali ke infak. Ya sirraw wa alaniyah kembali ke infak. Dia dalam 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 Al Quran itu berkali-kali ya Allah Taala menyebutkan anfaku mimma rozaknahum dalam berapa berapa ayat dalam berapa surat. Ya kenapa dispesialkan di sini masalah infak di masalah sir dan alaniyah terang-terangan dan uh, tersembunyi. Kenapa? Karena ikhwan ya, tilawah kitabullah memang ada yang terang-terangan ada yang sembunyi ada solat ada yang terang-terangan ada yang sembunyi ada tapi ada tilawah dan solat yang tidak bisa sembunyi ya enggak yaitu tilawah ketika jadi imam di surat maghrib, isya, subuh, tarawih dan seterusnya kan terang-terangan pasti kan nah. solat ada yang terang-terangan enggak lah iya solat kan terang-terangan ada ada tilaw, ada baca Al-Quran dan ada solat yang tidak bisa kecuali harus terang-terangan. Baik, berbeda dengan apa? Infak. Infak terang-terangan atau tidaknya itu terserah antum mau pilih mau terang-terangan atau enggak. Ya enggak. Anda enggak infak yang mau enggak mau dalam syariat Islam ya, infak yang harus terang-terangan. Ada enggak? Hatta zakat enggak terang-terangan nih, kon? Pun kalau terang-terangan itu cuman diambilnya aja kita ngasih tahu. Jadi infak beda nih. Ya. Kemudian "wa yarjunu lan tabur." Mereka berharap sesuatu perniagaan yang tidak akan merugi. Jadi perniagaan akhirat itu adalah baca Al-Qur'an, salat, dan infak mimma razaqnahum. min di sini min yaitu sebagian dari apa yang kami rezekikan Taib. Lihat di sini ya kawan. Tiga amalan ini menunjukkan pelakunya memiliki roja memiliki harapan maka orang yang mengucapkan saya berharap masuk surga tapi tidak melakukan tiga amalan ini maka dia tidak berharap sebenarnya saya berharap masuk surga nggak pernah baca Quran saya berharap masuk surga nggak mau sholat saya berharap masuk surga nggak mau sedekah atau zakat berarti nggak punya harapan antum. Ngomongnya doang. Kemudian keuntungan di akhirat disebutkan apa? Uh, 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 bukan. Ini ini semua uh, aman amal-amal ini disebut tijarah. Disebut apa? Tijarah. Yaitu gerakan perdagangan akhrawi sebenarnya. Uh, namanya berdagang. Antum dapat untung sebelum berdagang atau setelah berdagang? Ya setelah lah ya kan ya? Maka sebelum antum melakukan amal Antum belum beruntung gitu. Kapan beruntungnya? Setelah melakukan amalan dengan tuntas dan baik Nah Tijarah ya, Mungkin gak merugi Sangat mungkin Sangat mungkin Makanya kaidah dalam tijarah di dunia High risk high return. Semakin besar resiko yang antum hadapi dalam perdagangan, maka semakin besar pula kembaliannya gitu loh. Keuntungannya. Taib, apakah tijar ukhrawiyah itu kaidahnya begitu? Enggak. Tijar ukhrawiyah kaidahnya, "Lia balu waakum ayyukum ahsanu amalah." Itu tijara ukhrawiyah kaidahnya itu. Jadi bukan high return ya belum tentu ibadah yang semakin berisiko itu belum tentu itu baik buat antum tapi ibadah yang paling ahsan antum lakukan antum lakukan paling benar paling sesuai sunnah maka itu yang akan menguntungkan gitu jadi nggak dilihat dari risikonya maksudnya risiko di sini wah anda pengen eh uh, Jihad. Namun orang tua antum butuh sekali dengan antum, misalnya. Dan antum bukan tentara. Risiko terbesarnya apa? Jihad lebih besar risikonya dibandingkan berbakti pada orang tua. Tapi di sini konteksnya orang tua antum sangat membutuhkan antum karena sakit-sakit. Nabi saw. Ketika dihadapkan kepada seorang pemuda yang memiliki kedua orang tua yang menangis-nangis karena pemuda ini pengen daftar jihad, maka Ditanya kamu punya orang tua? Kedua orang tua? Naam ya Rasulullah. Dan Rasulullah sepertinya mengetahui kedua orang tuanya nggak rela. Fafihi fajahid. Maka kamu berjihad aja terhadap kedua orang tua kamu. Disuruh balik ke orang tua. Lihat. Ini tijarah bukan? Tijarah. Untuk akhirat, untuk akhirat. Tapi Rasulullah memerintahkan yang paling sedikit risikonya. Maksudnya risiko duniawinya paling sedikit. Ya. Maka Dah, bakti pada orang tua. Lebih dekat mana sama kematian? Berperang di medan perang atau bakti pada orang tua? Ya, berperang di medan perang. Risiko kematiannya lebih berat. Ya. Ya, begitu. <tuh> Jadi, untuk urusan akhirat itu, return itu hak Allah Ta'ala. Return itu maksudnya pahalanya. Pahalanya itu Allah yang yang tunaikan, bukan kita yang ngatur. Liwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih agar Allah taala menuntaskan ganjaran buat mereka dan menambahkan buat mereka dari keutamaan Allah taala. Innahu wafurun syakur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Bersyukur. Qala Hafizullah, al Qur'ani wa a'zamu abwabil hidayah." Sesungguhnya membaca Al-Qur'an dan mentadabburinya adalah sebesar-besar pintu hidayah. pintu petunjuk. Betul. Ya. Karena memang Al-Qur'an ini petunjuk. Buktinya ketika seseorang membuka awal-awal Al-Qur'an surat Al-Fatihah dia meminta petunjuk pada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Kalau antum mau tahu bagaimana barometer antum sadiq jujur dalam mengatakan ihdinas siratal mustaqim barometernya ada seberapa sering antum murajaah melihat kembali Al-Qur'an. Ya, begitu ya. Gini loh. Uh, misal antum minta ke orang tua antum atau ke seseorang atau ke ustaz antum, ustaz tolong berikan anak kitab yang bisa anak baca di bidang usul fikih yang ringan. Gitu ya. Kemudian Anda kasih antum kita misalnya al-usul min usul karya Syekh Nih, fadol, terjemahan usul fikih. Ini ringan. Lek. Anda taruh di depan antum. Tepat di depan antum. Namun kemudian antum nggak ngambil kitab tersebut. nggak ngambil kitab tersebut. Dan malah kemudian beralih ke misalnya ada tukang ketoprak. Pak tukang ketoprak tahu nggak buku usul fikih yang paling ringan buat anak? Bingung tukang ketopraknya. Iya. Sampai ngomong apa tuh mas, mas? Ya yeah, kan? Usul fikih itu apa mas? Ya. Yeah. Kira-kira gimana ikhwan? A ajaib gak ini orang? Antum bertanya ke ahlinya misalnya. Usul fikih yang paling mudah apa Ustaz? Dikasih bukunya, di dihamparkan di depannya. Di depan matanya bahkan. Tapi dia malah beralih ke ya? tukang ketoprak ini bukan menghinakan tukang ketoprak karena suka ketoprak soalnya bukan menghinakan itunya tapi ini analogi aja nah sekarang kita nak bilang eh dinasiratul mustaqim ya eh, ya Allah berilah kami hidayah ke jalan lurus hidayah antum buka bakor habis itu Zalikal kitabu la raibafi Hudallil muttaqin Al-Quran yang tiada keraguan, gak usah diraguan, gak ada keraguan padanya. Bener semuanya. Sebagai apa? Huda, petunjuk lah. Huda dijawab sama Allah langsung, Antum baru minta ini nasiratul mustaqim, baru Alif Lamim langsung dijawab sama Allah ini jawabannya. Kalau misalnya mau beri, tidak, cari hidayah, Ya baca Al-Quran, tanda al Quran. -Quran. Mal jangan ketika minta, Ya Allah, berikan saya petunjuk, Al-Quran dikasih sama Allah, Eh, malah kemudian petunjuknya nyari di... Uh, Nikar Dila, nyari di uh, Peter Pan misalnya, apalagi band-band lainnya, Raja, Ungu, ya, tahu lah raja mana itu kok, <tau> ya, yeah. Guns Rose, ya dan seterusnya, nyari petunjuknya di tempat lain gitu loh ya sholat oh mustaqim ya Allah saya minta petunjuk ya tapi kemudian dia malah baca novel drama Korea uh, apalagi sih yang digemari orang-orang sekarang nggak tahu deh touring ya dan seterusnya mana petunjuk yang didapat berarti ini apa dia tidak berdoa dengan baik atau dia mungkin berdoa dengan baik namun dia tidak memahami isyarat jawaban dari Allah berupa Al-Quran. Ya begitu. Fa Allah Ta'ala qad anzala kitabahul mubina ala ibadihi huda wa rahmah wa dhia'a wa nura wa busra wa dhikra Allah Ta'ala telah menurunkan kitabnya yang menerangkan atau mubin jelas bagi hamba-hambanya kitab itu sebagai huda petunjuk dan rahmat untuk untuk Zakirin dan dia dan Nur sinar dan cahaya busro kabar gembira zikro peringatan untuk Zakirin orang-orang yang mengingat lil alamin dan Allah jadikan kitab tersebut diberkati dan sebagai petunjuk untuk alamin Semesta alam. Waj'ala fihi shifaan min al Dan Allah jadikan di dalam Al-Qur'an ada shifa penyembuh dari penyakit-penyakit. Wala siyyama -penyakit. asqaamul qulubi wa amraduha min syubhaatin wa Terlebih penyakit-penyakit qalbu -penyakit yang berupa apa? Syubhaat dan syahawaat. Mana yang lebih mengerikan, subhat atau syahwat, ikhwan? Subhat. Tapi kembali kita jawab, jawabnya tafsil, ya. Fihi tafsir Karena manusia itu berbeda-beda, ikhwan. Ketika dia kaya, jawabannya syahwat. Ketika dia miskin, jawabannya subhat. Iya. type. Ketika dia berilmu, jawabannya subhat. Ketika dia jahil, jawabannya syahwat. Ya enggak? Maksudnya yang lebih dominan ya. Jadi orang ketika dia kaya maka lebih dekat ke apa? Syahwat. Ketika dia tidak kaya, miskin, berkebutuhan, kesubhat. Iya. Lihat bagaimana orang-orang ketika mereka membutuhkan pekerjaan. Hah? karena miskinnya atau kekurangan kita, gitu. Gak mau mikir halal dan haram dan terkena subhat demi subhat berkaitan dengan halal dan haram. Kalau orang kaya udah memang punya duit buat apa saya cari lagi? Saya tinggal berfoya-foya, saya tinggal menikmati maka lebih dekat ke syahwat. Ya. Mau berzina susah orang-orang kaya itu, mau berzina susah. Tapi orang-orang berduit mau berzina gampang gak sekarang? Gampang. Kalau Ustadz lebih dekat ke apa ya kawan? Ustadz yang memiliki kekayaan lebih dekat ke subhat dan syahwat. Ya enggak? Kayaknya Allah, Allah musta'an. Ya, dua-duanya. Ya. Kaya, mapan, dan kemudian uh, memiliki ilmu tapi nyari dunia dengan ilmu tersebut maka nggak ada yang lebih dekat semuanya dekat dengan subhat dia bisa kena dengan syahwat dia bisa kena gitu <tuh> tapi ya kawan secara global subhat lebih mengerikan dan menghancurkan karena apa karena kerap kali pintu syahwat tidak bisa terbuka tanpa syubhat. Ya, paham ya kawan? Karena kerap kali syubhat itu gerbang menuju syahwat. Ya, dia bisa ke syahwat karena kena syubhat. Gitu ya, wa rahmatan lil alamin dan Allah taala jadikan Al-Qur'an sebagai rahmat lil alamin yahdi lil latihi aqwam menunjukkan kepada jalan yang lebih lempeng lebih lurus wasarra fihim al ayati wal wa'idi la'allahum yattaqun atau يحدث lahum Allah subhanahu wa ta'ala menyitirkan di dalam ayat-ayat di dalam eh di dalam Al-Qur'an dari ayat-ayat dan ancaman-ancaman agar mereka bertakwa atau terjadi pada diri mereka peringatan الشيخ عبد الرزاق من يترآيات سورة النحل ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة تبينا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الأعراف ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون سورة النعم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون سورة العالم الاجي. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه كوريا سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي للتي هو أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبيرا سورة الإسراء الاجي. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا

Mentadaburi Al-Quran Ya kalau misalnya Al-Quran itu memang bukan dari Allah Maka mereka pasti akan mendapatkan Dalam Al-Quran itu Perbedaan dan perselisihan yang sangat banyak Kemudian kata Allah Taala surat Muhammad am ala kulubin Apakah mereka tidak Mentadaburi Al-Quran atau jangan-jangan Ada kunci-kuncinya di Kalbu mereka Jadi hanya ada dua hanya ada dua pilihan ikhwan. Imma antum mutadabbir, imma antum muqaffal. Hmm. Dua pilihan aja. Imma antum mutadabbir, ima antum muqaffal atau muqfal. Antum adalah seorang yang mentadabur Al-Quran atau antum orang yang terkunci kalau punya. Itu dua pilihan aja karena di sini disebutkan itu. Enggak ada pilihan lain, ikhwan. Ya, Wa akhbar subhanahu annahu innama anzalahu litadabbara ayatuh. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Al-Qur'an diturunkan supaya ditadabburi ayat-ayatnya bukan cuma dibaca terus nggak pernah ditadabburi. Qal qala ta'ala ikitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatih wa liyatadhakkar ulul albab. Kitab yang kita turunkan kepadamu wahai Muhammad. Kitab tersebut mubarak diberkati agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya dan orang-orang yang memiliki akal itu menjadikannya sebagai lahan peringatan ya Masya Allah ya ini kita lemah banget dalam masalah intadabur Al-Quran makanya bagaimana caranya menggalakkan Kajian-kajian tafsir Dan menyadarkan orang-orang akan Kepentingan ilmu tafsir dan tadabur Al-Quran Itu penting ya bagi DKM MT ya. Dan alam mendapatkan kajian tafsir Itu di MT, mt atau DKM Itu yang paling jarang diminati Baik oleh panitia apalagi jemaah Tafsir ini Fulan misalnya Mungkin paling bagus namanya tafsir Baru pada mau no, karena populer Ya tapi ajaibnya kemudian kita suruh buka ayatnya, nggak mau buka, maunya dengerin doang. Padahal kan kau buka ayat dia bisa daftar Qurannya kemudian bisa pelajari satu persatu di lafal. Iya, udah saat usul salasah mesti gitu usul salasah. Kuaid arba, udah gitu. Usul salasah. Kita tauhid, iya betul kita tauhid. Alhamdulillah di situ ada Al Quran betul. Tapi ada nggak yang memang mau betul-betul tafsir dari awal? Dalam fatihah terus tafsir. Ya. Dulu ada sih tafsir jalan lain di suatu tempat. Ya. Kalau ditanya, Ustaz masih ngajar saat tafsir jalan lain di masjid tersebut? Ya jawabannya ya, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya. Allah idza asabat hum musibah, kalau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. وبيّن سبحانه أن السبب عدم هداية من ظلَّ عن السيرات المستقيم هو ترك تدبر القرآن والاستغبار عن سماعه. Allah Taala menjelaskan bahwa saya sebab sebab tidak diberinya hidayah orang yang 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 menyimpang dari سيرات المستقيم. Apa sebabnya mereka nggak ada hidaayah? yaitu ترك تدبر القرآن nggak mm, mau mendalami Al-Quran, makanya dapat hidayah. holistik baruan sama dan sombong daripada mendengarkan Al-Quran. Ya, makanya hidupnya gitu-gitu aja. Ya, gitu-gitu aja. Ah. Uh, nggak ada peningkatan akhlak, peningkatan moral, peningkatan ketenangan hati, gitu-gitu aja hidupnya. Sekarang coba bayangin, alhamdulillah kita Allah kasih yang terbaik ya. Bayangin antum kerja di kantor, full day gitu kerja, atau di mall, di mall, di mall. Bayangkan antum kerja di mall, hmm. antum kerja di toko fashion. Dan di toko itu full dari awal start antum kerja sampai malam ya musik 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 mal gimana sih Justin Bieber dan seterusnya itu iya ya itu seharian full sampai antum hafal jangan ya, ya, gitu antum di Alfamart ya ima ima suara harga ima suara musik nah gitu dong itu seharian itu dan antum capek itu kerja itu tuh, capek tuh. Antum kalkulasi barang itu capek kan kita kadang ngelihat ya teman saudara kita ini barang ya kan. Dicatat kadang ada harga yang harus naik, dimarahin sama konsumen, kok ini naik, merasa ditipu dan seterusnya. Jadi kasir kemudian itu capek, kan. Iya. Memang ada sih yang cukup capek ya. Selain kerja itu banyak kerja saya kayak misalnya kulit pangkul kalau di pasar nah itu pakai capek emang tapi kan malam doang ya. <laughs> bayangin kalau misalnya punya mantu kayak anak gimana pak liman ya masa mertua dia cengin cengin -ceng terus ya itu capek tapi dengerin musik itu sebagai hiburan dan sebagai penghilang kesedihan itu hidupnya gitu-gitu terus ya Allah sampai kalau lokasi daya ya mungkin bisa lokasi daya misalnya dia ke masjid ya <laughs> iya ada sampai ada ada seorang teman lulusan UI ya nggak pernah ke masjid ya suatu ketika dia mulai flu sakit gitu ini berapa tahun lalu waduh flu tapi malah pas flu itu dia ke masjid Keluar dari masjid dia sembuh langsung Langsung dia nulis status Masya Allah ternyata ini diantara faedah Kita ke masjid ya. Tadi anak sakit ini Pas selesai ikut salat berjamaah Anak hilang flu-nya Masya Allah. Alhamdulillah Ya Alhamdulillah mungkin kadang-kadang hidayah Allah Dari situ gitu Kita nggak tahu juga Ada orang yang tiap hari yang musik dan seterusnya Tiba-tiba Allah berhidayah dari sesuatu yang simple gitu Bisa aja Dan bahkan bisa jadi hidayah itu dari hal yang antum memberi sesuatu yang memang uh, yang memang sesuatu itu uh, sedang dia butuhkan tapi tentang agama iya anak ada 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 sesuatu ada ada cerita sedikit di ada salah satu teman ekspedisi akhwat perempuan uh, dia sedang ada masalah masalah sebenarnya masalah keluarga ya dia juga masalah ekonomi dan seterusnya anak kadang bertanya maka dia minta ke anak anak kan udah walaupun anak nggak pernah penampilan ustad tapi nggak tahu mungkin auranya mungkin pak tolong dong pak doa yang bikin urusan saya itu bisa baik gitu loh padahal anak cuman konsumen loh ya maka kemudian Ana tulis langsung di tempat Ya hayu ya qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in. Anda tulis juga latinnya, Anda tulis juga terjemahannya. Ini, baca. Alhamdulillah Pak. Ditaruh ternyata, kata dia dicerita, ditaruh selalu di motornya, di apa kan kan motor metik enggak bukan motor metik sih motornya skupi atau apa gitu kan ada ada bolongan apa tuh namanya dashboard ya apa namanya ya yeah katanya ditaruh situ. Anak tahu gitu karena hari-hari berikutnya dia bilang, Pak saya minta lagi Pak, lo kenapa? terbang so. ini, ya, ya. kamu yang bahlul, anak sampai ngomong gitu, kamu yang bahlul kali ya, gitu. Itu apa? Dia cerita kemudian, alhamdulillah Pak semenjak hari itu kalau saya mau pergi saya selalu baca itu, anak yang bilang, jangan kalau mau pergi baca itu, itu nanti dibita jadinya, itu kan bukan doa mau pergi, tapi udah biarin, jangan udah udah biar orang awam ya. Emang apa faedahnya? Oh, Masya Allah lebih tenang pak Saya ambil kak motor saya kan Ini motornya ternyata Belum bayar pajak Dan juga salah satu ininya Apa namanya platnya hilang Alhamdulillah waktu itu ada polisi Saya selamat pak <tik> 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 Jadi <tik> jadi doa itu tuh buat itu gitu loh Lihat ya kawan Enggak tapi anak enggak Enggak nggak ngetawain Enggak kayak kita kok Kita kan ngerti ya Kalau oh, ini kan mereka kan Ya mereka kan enggak paham gitu ya ya anu ya ya udah deh ada <laughs> kasih lagi kayaknya kasih lewat WhatsApp aja lah karena biar enggak hilang gitu ya udah kasih ya terjadi tapi tapi begitu ya kon kadang itu udah bagus itu dia mungkin bisa dapat hidayah lah dari itu bisa mau baca gitu salah satu zikir pagi petang itu udah alhamdulillah loh iya atau nggak bisa misalnya ngasih buku ini baca ya zikir pagi petang full kadang orang nggak bisa baca arabnya ya kawan ya baca gimana bacanya bingung gak ada ini ini gak ada gak ada ini tapi antum kasih dengan momentum kayak gitu kadang-kadang dia butuh dan dia manfaatkan siapa tahu dapat hidayah dan hidayah itu kan gak mesti pluk langsung hijrah langsung misalnya perempuan langsung cadaran laki-laki langsung cingkrangan nisfu syak nggak nggak mesti gitu kadang-kadang perlahan Kalau kasih bahkan yang perlahan-perlahan itu kadang-kadang malah lebih <tuh> lebih baik gitu loh ya begitu alhamdulillah maka orang-orang yang nggak mau zikir, nggak mau mendengar Al-Quran, itu menjadi penyebab dia nggak dapat hidayah. Cuman masalahnya kita ini kadang-kadang susah nasehatin kantor-kantor yang masih pakai musik di itunya susah. Kecuali antum punya saham di situ atau antum punya kedekatan emosional atau kedekatan pertemanan dengan orang-orang situ baru bisa ya. Misal antum ke Indomaret misalnya, ya musik ya antum bilang ke kasihnya ukti takillah ini tolong jangan sampai kau bangunkan macan yang tertidur ya itu kayak pak kasman ngomong tuh ya matikan matikan atau saya ngamuk di sini nggak bisa kan kayak gitu kan antum kenal ada ketegatan baru bisa kadang-kadang dakwah itu nggak bisa langsung strike plek harus ikut sekarang ya kadang-kadang harus apa mutadarijan, munajjam. Ya, insya Allah seperti itu. Agar orang dapat hidayah menuju sirat al-mustaqim. Ini kayaknya waktunya anak khawatir nggak cukup ya. Anak mau nganterin anak juga ya. Kita disonsain selesai aja insya Allah. Terlebihkan <coughs> insya Allah besok. Kajian kitab lainnya insya Allah ta'ala. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته